Polsek Kota Limbaru Polrestabes Medan berhasil menangkap pelaku penipuan yang meresahkan para pedagang di wilayah hukum Polsek Kota Limbaru. Para pelaku dengan inisial CG, I dan A alias B mengaku dengan sebutan jaringan Lampung. Adapun barang bukti yang disita dari keempat pelaku berupa satu unit mobil box warna putih merek Daihatsu Grand Max dengan nomor polisi BK8708 Ceki, satu unit mobil box warna putih merek Daihatsu Grand Max dengan nomor polisi BK1771 GY, satu unit mobil pick up merek Daihatsu Grand Max warna hitam dengan nomor polisi BK9331 BE berisi 10 jerigen minyak goreng, 3 buah jerigen minyak warna putih yang sudah dimodifikasi untuk menipu, 47 jerigen kosong warna biru, 7 jerigen kosong warna putih, 4 buah corong besar minyak warna abu-abu, 1 buah corong kecil minyak warna biru, 13 jerigen kosong warna hitam, dan 1 buah corong kecil. Dia menjual lebih murah dari harga pasaran. Nah, ternyata di balik harga yang murah ditawarkan kepada pedagang, dia sudah memodifikasi ya jerigen yang dipergunakan untuk menuangkan minyak goreng kepada pembelinya ya. Dari Medan, Sumatera Utara, tim liputan Tribrata TV. Salam Tribrata.